kan juga okay. Mau kan deh. Oke. Kita kan? Enggak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kecamatan Mas Barang, Kabupaten Banyumas, hari Rabu, tanggal 8 April 2020. Dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara dengan bacaan Al-Fatihah. Lillahi ilahi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Al-Fatihah. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Selanjutnya pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan dilantik menempatkan diri. Rohaniwan dan saksi menempatkan diri. Camat Aji Barang menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Mana? Mana yang ini mana? Bob, kurangnya. Bob. Kata pelantikan oleh Camat Aji Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang maha esa, pada hari ini
Pancasila sebagai dasar negara,
Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan berdemokrasi, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara. Penandatanganan pertama yang mengambil sumpah. Penandatangan selanjutnya oleh yang mengangkat sumpah. Oleh apa? Mengangkat sumpah. KPT. Saksi satu Bapak Abdes. Bapak Ibrahim Aji. Nanti ketika waktu sudah habis, berarti cuma buat formalitas. Yang lainnya akan datang. Bapak Suwardi. Penandatangan ketiga oleh para saksi. Penandatangan keempat oleh Rohan Niwan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa selesai. Hadirin dan seluruh tamu undangan disilakan duduk kembali. Camat Aji Barang berkenan kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu sambutan Camat Aji Barang kepada Bapak Eko Heri Surono secara sosial. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Purwokerto, Bapak Danamil, rekan-rekan dinas Ibu, rekan sekecamatan, ulangi dari staf kecamatan Pasekam, Jasa Sekular, dan kepada Kepala Desa, Bapak, kemudian BPD, dan yang lain kepada anggota BPD yang terlantik hari ini melalui telekonferensi yang diadakan dengan induk di ruang pelayanan Kecamatan Aji Barang. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah menyaksikan peristiwa yang kami anggap luar biasa. Sekali lagi juga kita tunjukkan bahwa kegiatan pemerintahan negaraan tetap masih berjalan. Hari ini bisa dicatat dalam sejarah mungkin untuk pertama kalinya pelantikan dengan menggunakan fasilitas telekonferensi atau aplikasi Zoom kepada 15 desa berikut dengan anggota BPD. Ibu sekalian, Pak Kades, anggota BPD yang pelantik, ini wujud kita bahwa di dalam kondisi apapun kegiatan pemerintahan atau baik itu dari jajaran kepala desa maupun BPD tetap harus melaksanakan kegiatan. Jadi kita tunjukkan kepada dunia luar juga, di luar kecamatan juga ini. Jadi yang baru melaksanakan ini adalah dari Kecamatan Aji Barang. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi ini pertama kali setelah kami juga melaksanakan ada beberapa titik himbauan, bahkan sebenarnya bersurat bisa melaksanakan secara elektronik, inilah kita tunjukkan. Jadi juga kita tunjukkan juga bahwa di sisi lain apa yang sudah dilaksanakan pembangunan infrastruktur elektronik atau jaringan sudah bisa dipakai. Dan nanti tinggal ditingkatkan kelengkapannya masing-masing desa, misalkan komputernya sudah generasi terakhir atau aplikasinya, kemudian juga alat-alat lainnya sama. Termasuk juga rekan-rekan perangkat. Ini harus belajar juga Pak Kades nanti bisa diaplikasikan selain untuk pelantikan BPD, nanti juga kami akan melakukan pelatihan lainnya sekaligus ini mengecek apa benar kondisinya, apa benar sudah dilaksanakan. Sekali lagi ini yang sudah ditunjukkan bahwa ini kita sudah juga rekam sejak awal tadi kegiatannya bisa dilaksanakan. Yang berikutnya ini secara undang-undang sah. Kami jamin secara undang-undang sah karena kita juga salah satu dasarnya menggunakan undang-undang ITE. Terlebih kita di situasi sedang siaga darurat menghadapi virus COVID-19. Jadi pesan kami juga kepada masyarakat, kepada kita untuk dapat membudayakan menggunakan masker, kemudian jaga kebersihan di lingkungan kita, dan yang sangat penting ada berita terakhir bahwa untuk pemudik kita sudah hampir mencapai 2.000 atau tepatnya 1.800-an sekian, tapi ini bergerak untuk di Aji Barang sudah menambah angka hampir 2.000. Sehingga ini juga kami serahkan kepada masyarakat saling mengawasi. Mohon diefektifkan atau dioptimalkan peran gugus tugas darurat yang sudah berada di titik RT. Kemudian berjenjang RW lainnya juga. Berasal dari masyarakat juga saling mengawasi, artinya saling peduli.
bukan saling mencurigai tapi saling untuk mengingatkan. Nah kemudian yang berikutnya kegiatan beribadah, mohon maaf karena ini juga sedang melaksanakan karantina atau isolasi sosial, sehingga masyarakat dipersilakan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing atau yang berdekatan dengan tempat ibadah dapat menyesuaikan. Dan yang berikutnya kepada pemerintah desa semuanya saling membuka komunikasi. Jadi diantaranya Satgas yang ada dilengkapi dengan induk jaringan komunikasi selengkap mungkin atau disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian bantuan atau data-data yang sifatnya pendataan untuk bantuan sosial sedang disampaikan kepada panjenengan semua yang dapat dikirim juga. Jadi ini juga. Kemudian paling akhir paripurna bahwa ini monggo dijaga Raja Jibaran. Jadi seluruh masyarakat khususnya di 15 desa ini dapat menjaga keamanannya, ketertibannya, ketahanannya, sehingga desa masing-masing dapat tetap aman terkendali. Kepada semuanya, puncaknya adalah mari kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Allahumma amin. Demikian bagi saya anggota BPJ yang praktis, jadi selamat dan untuk dapat menjalankan tugas mulai hari ini panjenengan semuanya BPJ dapat berperan lebih baik dan ke depan masyarakat untuk kita didik atau kita edukasi dengan kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pemerintah salah. Matur nuwun kepada semua pihak yang telah dapat melaksanakan acara ini. Mari kita catat sebagai sejarah bahwa inilah upaya kita untuk meningkatkan sejahtera kepada masyarakat Jibaran di 15 desa. Demikian, matur nuwun sekali lagi apabila ada kata-kata kami jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh yang bertugas pada Bapak Sekcar di silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan, Ya Rahman dan Ya Rahim. Engkau butuhlah segala kasih bagi sekalian alam. Di tanganmu segala puji, maka hanya kepadamu kami mengucapkan pujian dan menumpahkan rasa syukur. Di sebagian dari kenikmatan yang engkau berikan, sehingga kami mengikuti kegiatan pelantikan BPE dalam wilayah Kecamatan Jibaran dalam keadaan tentram, damai dan sejahtera. Ya Allah yang Qadir, Engkaulah penentu dari segala yang ada di alam ini. Karena Engkaulah pemilik segala kerajaan. Dengan kekuatan dan kemurahan-Mu, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, Ya Rafi'u, Ya Mu'izz, Engkau lah zat yang meninggalkan derajat dan juga memuliakan hamba-Nya. Berikanlah petunjuk kepada mereka yang telah dilantik untuk melaksanakan amanah masyarakat. Karena itu, bimbinglah mereka dengan petunjuk dan sunnah Rasul-Nya. Agar mereka dapat memenuhi harapan masyarakat, menjadi peneduh dalam masyarakat, dan menjadi perangkat desa dan BPD yang cerdas, jujur dan adil. Karena itu ya Allah, janganlah Engkau sesatkan pada hamba-Mu setelah Engkau berikan petunjuk. Terangilah hatinya, murnikanlah niatnya, teguhkanlah pendiriannya, tumbuhkanlah kreativitasnya, dan terbakarlah akhlak yang baik, sehingga setiap kebijakan selaras dengan kehendak-Mu.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan yang sesuai dengan ridho-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang salah, jalan yang tidak sesuai dengan kehendak. Ya Allah yang Ghafar, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para pemimpin kami, kampurkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Godi Mundari. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu penutup. Demikian tadi acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kecamatan Asbara, Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan. Jadi kami apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Jangan bubar dulu, jangan bubar dulu. Ketua BPD, anggota BPD jangan bubar dulu, ya. Katanya mau diblos satu desa. Satu, biar ada dokumentasi, ya sama juga. Monggo, saya silakan satu-satu, G. Pandan Sari silakan di foto. Maskernya dibuka boleh, silakan. Close up sama peraturannya silakan. Siap. Ya, siap. Badan Sari. Siap. Kalau sudah peraturannya sudah. Ya. Sudah. Oke, makasih. Kalau sudah di close up,